Kisah sedih seorang pemuda yang bergiat menabung untuk menikah akan tetapi... Aku adalah seorang pemuda yang sudah bekerja dan punya penghasilan tetap. Aku punya niat dan tekad yang baik, yaitu ingin menikah. Hingga sampai saat sekarang ni, saya belum juga menikah-nikah. Kekadang ada orang kaya tapi tak ada jodoh. Kalau saya ni jodoh ada tapi modal atau duit pula yang tak ada. Untuk mencapai niat saya, sehingga saya selalu menabung dan terus menabung untuk mengumpulkan duit untuk ngantor belanja. Saya bekerja kantor, saya datang jam 6 subuh. Bahkan kadang-kadang kunci kantor belum buka, saya terpaksa mengonggoi menung duduk nunggu sampai buka. Di samping itu, saya bekerja giat, tidak tahu waktu, tidak tahu makan, tidak tahu minum. Duit gaji saya gunakan untuk menabung sepenuhnya untuk pernikahan saya nanti. Semangat yang kuat terus aku buat di kantor. Aku bekerja sampai lelah, aku bekerja sampai tertidur, sampai lelap. Begitulah cita-cita aku ingin menikah. Karena ngantor belanja sekarang tak murah dua. Ada yang 30 juta, 35, ada yang 50 juta. Di samping itu juga, aku selalu berdoa kepada Tuhan supaya dimudahkan rezeki, cepat dapat jodoh, cepat aku menikah. Itulah niat aku. Kadang-kadang aku heran juga, dah begitu giat aku bekerja mengumpul duit, tapi ngapa sampai sekarang belum juga terkabul-kabul giat aku. Belum juga aku dapat-dapat menikah, padahal aku dah punya cewek, dah punya pacar yang cantik. Halo bang. Halo dek. Macam mana kerja hari ni? Alhamdulillah kerja lancar. Gaji keluar. Cuma gaji ni macam tak cukup lah. Sikit. Semua tak cukup. Hai. Macam mana kita nak nikah? Adik tenang aja. Sekarang abang ada kerja tambahan. Lembur. Abang sekarang buka usaha bisnes pula online. Jadi abang sampai tengah malam sampai jam 3 pagi tak tidur tu. Abang jualan online aja. Tenang aja adik. Sian abang kerja siang malam. Tak apalah abang susah-susah kerja sikit adik. Yang penting kita akan cepat nikah. Abang nak ngumpul, abang nekat, abang niat nak nikah cepatnya dengan adik. Aku kadang-kadang betul-betul heran. Dah begitu kuat aku menabung, mengapalah tak sampai-sampai. Mengapa tak penuh-penuh, tak dapat-dapat aku nak menikah. Kadang pening juga, aku akan menabung terus untuk nikah dengan dia. Walaupun 1,000 atau 5,000 rupiah. Tapi aku yakin, tak lama lagi celing aku ni penuh lah. Aku pun bisa menikah. Sebab aku kena ada kerja samping kan. Tunggu abang ya dek. Tunggu abang. Hahaha.